Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Idu Praktikno dari Multiwing. Video kali ini saya akan menunjukkan cara mengetahui sudut dan material pada lid tipe H. Di sini ada tipe H untuk blade dan hubnya. Untuk tipe blade tipe H mempunyai dudukan mounting seperti ini. Hampir semua tipe Multiwing yang tipe H mountingnya seperti ini. Untuk hubnya seperti ini. Tipe H mempunyai beberapa tipe material dan tipe sudut. Tipe sudutnya ini adalah fix ya. Untuk mengetahui tipe material pada tipe H, di sini itu ada lingkaran yang menunjukkan tipe material PAG, PPG, ataupun pagas. Nah, di lingkaran ini itu ada sudut, ada tanda panah yang menunjukkan PPG. Berarti tipe H ini menggunakan material PPG. Dan di sini ada tipe blade. Tipe blade itu menunjukkan 3HR atau 3HL. Karena tipe H sendiri ada yang putaran ke kiri dan kanan. Kalau R kanan, kalau L kiri. Dan di sini itu ada tanggal produksi. Tanggal produksi itu nggak terlalu dilihat ya, karena kita produksi tidak sesuai dengan sesuai dengan schedule. Dan yang kita perhatikan adalah untuk sudut dari tipe H sendiri. Di sini itu ada tanda panah yang menunjukkan sudut dari material tipe H ini sendiri. Di sini itu ada sudut 35. Jadi kalau untuk mengetahui dari 3H sendiri itu adalah 3H, 3HR, sudutnya 35 dan material yang dipakai adalah PPG. Oke, sekian video untuk mengetahui tipe H, tipe material dan sudutnya.